HP Samsung Galaxy M32 4G, upgrade Android 13, One UI 5. HP Samsung Galaxy M32 4G dapatkan pembaruan One UI 5.0 berbasis Android 13. Samsung mulai meluncurkan pembaruan One UI 5 dengan basis Android 13 ke Galaxy M32 4G di India. Hal tersebut tentunya menjadi kabar gembira bagi para penggemar HP Samsung kelas menengah satu ini. Perusahaan meluncurkan pembaruan One UI 5.0 berbasis Android 13 untuk Samsung Galaxy M32 LTE dengan versi buit M325 FXX U4C Pika 6. Dengan adanya pembaruan ini, maka perangkat muncul dengan beberapa fitur baru dan opsi penyesuaian bagi pengguna. Fitur Galaxy M32 4G setelah pembaruan. Dengan adanya pembaruan One UI 5.0 berbasis Android 13 ada HP Samsung Galaxy M32 4G. Perangkat pun memiliki sejumlah fitur baru. Pembaruan One UI 5.0 juga menghadirkan fitur OCR yang berarti aplikasi stok dapat mengekstrak teks dengan gambar atau menyalin teks dari gambar dan umpan kamera langsung. Editor gambar dan video bawaan juga telah meningkat, serta gerakan gesek baru untuk multitasking yang lebih mudah. Selanjutnya, terdapat fitur Stack Widget untuk membuat widget yang dapat pengguna geser dengan lebih mudah. Peningkatan dalam sejumlah aplikasi ponsel. Pengguna juga akan menemukan bahasa per aplikasi yang memungkinkan dalam memilih bahasa yang berbeda untuk aplikasi yang berbeda. Selain itu, fitur baru pada HP Samsung Galaxy M32 4G setelah pembaruan One UI 5 adalah dalam aplikasi pengaturan mendapatkan 3 menu baru. Menu baru tersebut adalah Connected Devices, Modes and Routines, dan Privacy and Security. Sedangkan pada aplikasi kamera mendapatkan Image Watermark baru, Single Text yang ditingkatkan, Help Grid, dan peningkatan lainnya. Untuk aplikasi Gallery menerima alat pengeditan yang baru dan lebih baik, antara muka baru dan lainnya. Sementara itu, Mayor juga menginstal beberapa peningkatan untuk berbagai fungsi melalui perangkat lunak One UI 4.1. Color Palette mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan 16 pilihan tema. Bagian wallpaper dan gaya memiliki antara muka yang benar-benar baru dan lebih jelas. Dengan adanya pembaruan ini, fitur RAM Plus pada HP Samsung Galaxy M32 4G kini dapat dinonaktifkan. Selain itu, ada banyak perubahan pada antar muka pengguna. Pengguna akan melihat Quick Panel yang ditweak, Notification Panel, Recent Menu, bahkan ikon aplikasi baru dan lebih berani. Animasi sistem pun saat ini hadir lebih halus dan kinerja ponsel lebih cepat. Bagi para pengguna HP Samsung Galaxy M32 4G di India, saat ini dapat mengunduh pembaruan Android 13 yang stabil pada smartphone mereka. Ini dapat mereka lakukan dengan cara membuka pengaturan pembaruan perangkat lunak dan mengetuk unduh dan pasang.